Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan subscriber channel Putra Angkola. Siang ini saya sedang berada di jalan Raya Wibawa Mukti Jatiluhur Jati Asih, atau tepatnya daerah Komsen ya kawan-kawan. Nah, di jalan raya ini ada agen bis, yaitu ada beberapa agen bis ya. Nah, kita sudah lihat di sini sudah ada standby 2 bis. Ada bis PO Haryanto dan bis Sudiro Tunggal Jaya. Nah, kita akan liput di agen yang di daerah Komsen ini kawan-kawan ya. Nah, di sini ada beberapa agen. Nah, ternyata ada juga di sini untuk bis perwakilan Sumatera nih. Bis perwakilan Sumatera di sini ada agen bis ANS. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin pesan tiket atau ngirim paket, bisa hubungin nomor ini. Ini tepatnya di daerah Komsen ya, atau lebih tepatnya pintu keluar tol Jati Asih. Nah, di samping agen ANS ini ada agen resmi Pak Edi Jati Asih. Kemudian ada agen PO Purnijaya, PO Gunung Mulia, Medali Emas Haryanto. Di samping berikutnya di sini kita lihat ada PO Bus Agramas. Kemudian di sampingnya lagi wah, kena angin kawan-kawan. Bentar, kita tunggu anginnya. Ini oh, ada Gunung Mulia, mitra perjalanan Anda. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 agen bus di sini. Nah, sebelah sini nah, ini PO Sudiro Tunggal Jaya nih. Bagi kawan-kawan yang ingin pesan, silahkan hubungi nomor ini. Ternyata di sini ada lagi loket bus Sumatera nih, ANS. Nah, ini nomornya nih, bagi kawan-kawan yang ingin mesen tiket, kirim paket, dipersilakan menghubungi nomor ini. Oke kawan-kawan, sekarang kita liput kedua bus yang sedang standby di agen sini.